Oke, okay, halo semuanya. Balik lagi di Barca Channel dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena saat ini sekarang saya udah ada di dealer Daihatsu Tasikmalaya. Ya. Setelah kemarin grand launching Daihatsu Sigra versi terbaru, versi facelift 2019, hari ini mobil tersebut baru nyampe di Tasikmalaya dan saya langsung meluncur ke sini dan tentu saja saya akan mengajak kalian semua untuk melihat-lihat bagaimana Sigra versi facelift tersebut. Apa saja fitur yang ditawarkan oleh Daihatsu di Sigra facelift tersebut nanti kita akan lihat sama-sama, oke? Okay? Jangan kemana-mana, stay tune this my channel. Begitu saya masuk, ternyata apa yang terjadi, sudah disiapkan makan siang. Ada kopi dan juga teh. Mantep banget, sukses terus Daihatsu Tasikmalaya, keren.
terakhir kita lihat bagian ruang mesinnya ya. Mesin berkapasitas 1200cc dual VVT-i dengan 4 silinder. Masih sama dengan mesin yang dipakai di Sigra yang sebelumnya. Untuk ruangnya ini nggak dicat ya, cuma udah ada peredamnya warna epoxy. Tenaga yang dapat dihasilkan dari mesin ini adalah 88/6000 PS per RPM. Semuanya tadi saya udah ajak kalian untuk lihat-lihat dari mulai eksterior, interior, dan juga dari mesinnya, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian, apalagi untuk kalian yang mungkin akan meminang ataupun tertarik dengan mobil tersebut. Kalian juga yang mungkin berdomisili di Tasikmalaya ataupun Ciamis, Banjar, Pangandaran, kalian bisa kontak nomor di bawah ini untuk pemesanan di Bank Ilham ya. Mau cash, mau kredit, kalian bisa kontak langsung, oke? Saya cantumkan nomornya di bawah. Dan saya cukupkan sekian untuk di video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, bye!